40 hari 40 malam di makamnya Rasulullah. Assalamualaikum qolina rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qolina rahmatan laka ya ma fi Allah. Rabbana alhaqna ya ma fi Allah. Ketir ngeri. Jadi ulama tah sarungna, tah ilmuna, aya nu maot tah poehna, segala eta ulama. Bener teu? Tak aing nu nanggungna. Ponok aing mah teu boga naon ge di gratis totalkeun. Nah, aing ayeuna geus timbul cicing di Jawa Timur, ayeuna aing dicak ka Kota Banten. Naon sababna? Aing dititah ku Abuya Mamar Min Cibuntu. 40 taun aing nyeker sa Indonesia, sa Asia, sa dunia. Aing ditah nguasaan eta Indonesia. Sambung teu. Mantap, mantap. Dikubur hidup-hidup aing 40 hari, 40 malam di pondoknya pesantren Abuya Mamar Arwin Cibuntu. Wanita ngomong kosong. Jadi ulama harus tanggung jawab dunia akhirat. Baik aing jadi penjaga gawang dan neraka. Guru kita mengatakan bahwa kita harus tawadhu, kita harus akhlak. Ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bertawadhu luar biasa hadirin ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sekarang ini kadang-kadang dapat ilmu sedikit atau punya kekayaan sedikit, wah luar biasa sombongnya. Menganggap rendah seseorang, menganggap remeh seseorang, ini bukan akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, barang siapa yang bertawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terhadap orang tua, terhadap ulama, kita merendahkan diri, maka Anda akan mendapatkan berkah, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sombong, man takabbara wada Allah, maka Anda kalau sombong Anda akan dijatuhkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Saya yakin di sini anak-anak kita, santri kita sudah paham pelajaran tawadhu, pelajaran akhlakul karimah. Tapi tadi disinggung oleh guru kita supaya kita tetap ya istiqomah untuk bertawadhu akhlakul karimah. Ada yang bertanya, apa sih akhlakul karimah? Banyak contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya menjukil sedikit saja. Sayyidina Abbas itu pernah ditanya, "Ma huwal akhlak ya Sayyidina Abbas?" Sayyidina Abbas mengatakan, "Amrun hayyinun." Perbuatan yang mudah. Apa itu? Wajhun basusun wa kalamun layyinun. Wajah yang berseri-seri, yang senyum dan berbicara yang lemah lembut. Ya, jangan mudah marah. Apalagi untuk dakwah ngotot, jangan gak usah pakai ngotot ya. Sampaikan dengan hikmat ya. Sampaikan dengan lemah lembut. Nabi Musa dulu ketika mau menghadapi Fir'aun, dia takut. Maka diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, datangi Fir'aun dengan layinan, dengan lemah lembut." Maka Nabi Musa mendapat kemenangan hadirin. Ya, ini jadi pelajaran kita. Ayo senyum. Senyum ini sunnah. Jangan cemberut. Keadaan seperti ini ya sudah repot ekonomi, penyakit macam-macam, cemberut tambah sakit kita, tambah remak kita ya. Hah? Iya, senyum saja. Ya, simpan kemarahan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah. La yastahi bihil ghadab. Nabi Muhammad itu kalau dihina, dirinya tidak pernah marah. Ketawa saja. Iya, diketawain. Ya, dan yang lemah lembut, bicara yang lemah lembut ini penting kepada orang tua ya, orang tua kita atau orang tua yang dianggap tua atau seorang ulama ya, ini penting. Jangan Anda keras-keras ngomong ya, apalagi saya katakan tadi orang tua kita. Di Al-Qur'an jelas, wala taqul lahum ufin, ngomong ah saja tidak boleh, wala tanharuma, dan jangan membenci.